dipersembahkan oleh Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara atau disingkat Museum Macan, menjadi museum pertama di Indonesia yang membuka akses untuk umum agar dapat menikmati koleksi seni modern dan kontemporer secara internasional. Museum Macan baru dibuka pada tanggal 4 November 2017 lalu dengan memamerkan 800 koleksi dari seorang kolektor seni Haryanto Adikusumo. Koleksi seni yang dipamerkan berupa seni rupa dan lukisan tradisional Indonesia. Dari koleksi Haryanto, terdapat beberapa koleksi karya seni dari tangan-tangan seniman dunia. Saksikan selengkapnya. Halo, apa kabar Mbak Ina? Datang di Macan. Iya, seneng banget. Kita tadi pas pertama masuk aja udah yang wow, keren banget. Ini berasanya seperti di, bukan di Jakarta ya. Cuma di Jakarta Barat juga, tapi padahal itu di Jakarta Barat, di Indonesia. Betul. Nah, pemirsa, kami sekarang bersama Mbak Ina. Dan Mbak Ina mungkin bisa jelaskan di sini sebagai apa di Museum Macan? Saya Head of Exhibitions di Museum Macan. Museum Macan. Nah, kemarin kita bisa tanya detail tentang Museum Macan. Iya, betul. Boleh. Yang sederhana aja dulu. Kita pertama kali masuk itu, kalau ke sini, kan pemirsa harus siap nih, sebenarnya museum apa ini tuh isinya? Gitu. Ini tuh museum seni rupa, Mas. Seni rupa. Jadi yang bisa diharapkan dilihat di sini adalah lukisan, patung, ada karya instalasi juga gitu. Jadi beda dengan museum lain yang mungkin kalau ada museum yang isinya wayang atau ada isinya gamelan barangkali, nah kita nggak di situ. Kita museum seni rupa yang kurun waktunya dari zaman modern sampai zaman kontemporer. Jadi koleksi kita tuh dari kira-kira akhir abad ke-19 sampai sekarang. Gitu. Sekitar 2 abad ya? Iya, sekitar 2 abad. Ya. Nah, kalau mungkin pemirsa juga biar tahu ya, kalau kesini tuh masuknya seperti apa sih? Apa harus ada keanggotaan khusus, harus bayar? Oh, kan kita bayar. Kayak kita bayar tuh. Iya, kan? Jadi ada 2 cara. Pertama bisa bayar langsung atau bisa juga dengan beli tiket online karena kita punya website juga museummacan.org ya, bisa beli di situ atau bisa jadi member dan keanggotaannya itu berlaku untuk 1 tahun. Ina, ini kan melihat tempat yang seperti ini dengan koleksi yang banyak kayak gini. Saya sempat baca juga nih sedikit pada saat sebelum ini dibuka bahwa ini adalah koleksi pribadinya dari Pak Haryanto ya. Betul. Nah, cuman yang saya pengen tahu sejak kapan nih pada saat ide tercetus dari Pak Haryanto untuk ya udah mau bikin museum macan ini gitu sampai ini dibuka kemarin 4 November. Pak Haryanto itu mulai mengoleksi dari tahun 90. Wow, udah 90. Tahun 90-an. Okay. Jadi koleksi udah sekitar 25 tahun. Oke. Okay. Lalu 10 tahun yang lalu mulai serius. Mulai serius. Oke. Okay. Punya cita-cita untuk bikin museum. Akhirnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kan gedung mulai dibikin. Oke. Okay. Tapi kalau untuk seluruh pameran sendiri dari awal tim dibentuk segala macam mungkin sekitar 2 tahunan persiapan. Wow, jadi ini persiapannya benar-benar matang banget nih, Mas Sofi ya. Benar-benar serius, makanya tempatnya juga keren banget. Gitu. Nah, lihat lukisan ini, lukisnya siapa nih Mbak Ina? Oh, ini lukisannya Raden Saleh. Oh. Ini boleh dibilang seniman Indonesia pertama yang ada di zaman modern. Terus juga seniman Indonesia pertama yang punya karir internasional. Karena kan dia waktu itu lahirnya masih di Hindia Belanda ya. Terus sempat tinggal selama 20 tahun di Eropa. Sempat punya karir di Eropa juga, melukis untuk para bangsawan, bahkan untuk keluarga raja gitu, sebelum akhirnya balik lagi ke Bogor. Lukisannya judulnya Javanese Mail Station. Ini sebetulnya kira-kira kayak 178 tahun yang lalu, Pantura tuh kayak gini Mas Yofi. Wow, deket-deket Alas Roban nih kesana. Kira-kira ya, kayak udah dikelok-kelok jalannya ya. Sebenarnya ini di Bogor, nggak kelihatan kan? Enggak. Jadi waktu itu jalan ini, jalan raya pos namanya masih. Terutama dibuat itu kan untuk, selain untuk memindahkan, untuk distribusi barang,
tapi juga untuk mengirimkan surat. Jadi kan maksudnya supaya Pulau Jawa semua terhubung, dari satu daerah ke daerah lain, ada pengiriman itu gampang. Setiap 20 km ada stasiun kecil seperti ini, ada kantor seperti ini, tempat mereka bisa menukar kuda, terus menambah perbekalan, sama sekalian ngirimin barang-barangnya itu. Dipersembahkan oleh